Oke. Sekali lagi sukses selalu buat acara yang keren Karawang Clothing Expo. Habis ini kita mau keliling-keliling ah, lihat-lihat t-shirt dan lain-lain lah pokoknya. Karya-karya teman-teman anak-anak bangsa yang harus disupport. Bagaimana semuanya, masih semangat? Karawang itu salah satu daerah yang gue kenal baik. Karena gue tuh aslinya dari Cikarang gitu. Siapa? Oh, kalau rumahnya Saskia di sini di Tanjung Pura terus tuh. Iya, gue tahu. Lu seneng ya? Lagi metal-metal orang dipaksa kisah cinta mulu. Tapi nggak apa-apa lah. Kenapa, bro? Facebooker? Apa? Balikan? Oke, lagu Bang Jono Saskia Gotik yang nyanyiin. Ya udah, next song. Di saat kita hidup dalam sebuah hamparan seperti ini, kita jangan pernah menilai atau menghakimi orang. Karena apa yang di hadapan saya dan semua yang ada di sekitar, kita belum tentu bisa membayangkan kalau hari ini mereka jadi apa. Bisa jadi suatu saat mereka akan menjadi orang yang penting buat kita semuanya. Terus, semetal apapun, semua apapun, jenis musik apapun, dan mereka terbitkan kepada kita, yang pasti kita harus satu barisan, jaga persaudaraan kita dengan baik semuanya. Terus yang apa, clothing-clothing semuanya juga semoga sukses. Acara ini harusnya yang harus disupport. Meskipun kita ada di tengah-tengah kapitalis yang coba menghimpit karya anak negeri, tapi jangan pernah takut, karena nggak semuanya hal-hal yang berbau tentang mic atau apapun itu bisa diterima dengan baik. Oke. Okay. Kenawan? Ulin ke mana? Cibundo. Di mana? Aman. Oke. Okay. Hidup itu ibarat adalah sebuah perjalanan menuju pengadilan. Tapi di tengah-tengah banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Tapi suatu saat dan kelak kita semua akan menjadi terdakwa yang sama di mata Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Next song, karya dari KUDETA, Menang Atau Mati. Yeah!